Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang mana telah memberikan kita kesehatan kepada kita ya. Baiklah, perkenalkan nama saya Sari Depi dengan NIM 1907030. Pada kesempatan ini saya akan meringkas video webinar yang menjadi tugas mata kuliah biolaut yang yaitu dosen pengampu Bapak Ilham Zulfahmi MSI yang berjudul Ikan-ikan Laut di kawasan timur Indonesia seperti biodiversitas, bioekologi, konservasi, dan tantangan pengelolaan berkelanjutan. Dapat diketahui 70% kekayaan terumbu karang di dunia ada di kawasan segitiga terumbu karang. Nah, jadi ada di kawasan segitiga terumbu karang yang mana dapat diketahui Indonesia juga memiliki luas total terumbu karang sekitar 51.000 km yang menyumbang 65% luas total di kawasan segitiga terumbu karang. Jadi kawasan timur Indonesia itu juga memiliki berbagai ekosistem seperti terumbu karang, padang lamun, mangrove, pelagis, sampai pada ekosistem muara sungai. Jadi potensi kawasan timur Indonesia juga memiliki kawasan konservasi laut sekitar lebih dari 1.100 spesies ikan karang. Dari 175 famili ditemukan 10 spesies yang belum teridentifikasi. Jadi adanya ikan fosil hidup Latimeria, dugong, dan lain-lain. Jadi 4.000 jenis kerang karas keras yang mewakili 63 genera dan 15 famili. Nah, target konservasi yaitu satu target sumber daya yang menjaga ketersediaan sumber daya hayati laut dan kestabilan ekosistem. Yang kedua, target sosial budaya dan ekonomi, yaitu sebagai sumber penghidupan dan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, ada ekonomi wilayah, yang mana pengembangan ekonomi wilayah dan ekonomi nasional melalui investasi pariwisata alam perairan berkelanjutan. Jadi terdapat tiga program utama pengelolaan KKPN, yaitu satu perlindungan dan pemanfaatan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati laut, yaitu penyediaan data serius keanekaragaman hayati dan sumber daya ikan, dan juga penguatan kelembagaan pengelolaan KKPN, peningkatan peran serta masyarakat, dan juga yang kedua kawasan konservasi yang dimanfaatkan berupa pelayanan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi dan juga perairan pesisir. Yang ketiga, jejaring kemitraan dan kerjasama konvensi yang mendukung pengelolaan efektif konservasi dan keanekaragaman hayati. Juga pemonitoring, evaluasi jejaring kerjasama dan kemitraan konvensi. Adapun pembentukan kemitraan. Mungkin cukup sekian dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.